Cili merah masih mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Hasil kutipan cili semusim boleh mencapai sehingga 1 ke 2 tan. Hai, selamat datang kembali ke channel Masdi World. Nama aku Adi. Bagi yang sudah menonton video sebelum ini dan sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan bagi siapa yang baru subscribe dan baru saja menonton video di channel Masdi World, selamat bersama dengan Masdi World. Terima kasih. Video kali ini bukan berkongsi resepi masakan dan juga melancong, tapi video kali ini aku ingin membawa korang semua melawat di kebun cili merah yang diusahakan oleh adik aku sendiri. Di sini aku sendiri yang ingin petik cili-cili yang berwarna merah yang telah matang tu dan ingin berkongsi dengan korang semua hasil kutipannya nanti. Tanaman cili merah yang diusahakan oleh adik aku adalah secara vertikasi. Vertikasi ini merupakan satu kaedah pengagihan baja dalam bentuk larutan. Dan pembajaan di dalam bentuk larutan ini diberikan terus ke akar pokok melalui sistem pengairan. Dalam bahasa mudah, dalam vertikasi ini, kita bagi baja dalam bentuk air atau larutan atau pin baja air. Pokok-pokok cili ini mesti tanam dalam polybag, bukan di atas tanah. Pokok-pokok cili yang ditanam di dalam polybag ini disusun satu barisan, kedudukannya nampak cantik dan juga kemas. Sekarang tibanya masa untuk aku petik cili-cili yang berwarna merah ni. Tak sabar rasanya untuk aku petik sendiri. Dan aku akan tunjuk pada korang cili yang sudah aku petik. Kalau korang nak tahu, satu polybag tu hasil kutipan purata dia boleh mencapai 2 kilo hingga 3 kilo. Kebanyakan setiap polybag ni banyak cili yang sudah merah dan sedia untuk petik. Kalau korang tengok saiz dia besar dan juga tengok wonder, memang cantik kan? Ini adalah dalam kategori grade A. Jom kita tengok kawasan kebun cili ni. Luas dan juga pokoknya menghijau. Okey, lepas ni aku akan berkongsi dengan korang cili-cili yang sudah dikutip dan hasil dia. Okey, jom ikut aku. Banyak juga kutipan cili-cili pada hari ini. Satu hari je tau. Cuba korang bayangkan cili-cili yang segar ni, kita terus masak ataupun kita terus buat pika cili, cili jeruk tu, ataupun kita buat sambal belacan. Mesti segar gila kan, dan juga rasanya mesti best. Cili-cili yang telah dipetikkan ini harus menjalani pengasingan grade, iaitu grade A dan juga grade B. Sekarang adalah musim menuai untuk cili Jepun grade ataupun kod dia 461. Melepasi 4 inci adalah grade A. Kalau Bangkok dan dia punya saiz tak berapa besar, akan diletakkan dalam grade B. Cili-cili yang sudah dibungkus akan dibawa balik ke rumah dan akan dijual kepada pemborong, harganya lebih kurang dalam RM7 hingga RM10 sekilo. Setakat ini saja aku dapat berkongsi tentang cili merah yang aku rakamkan di kebun adik aku sendiri. So, apa-apa yang soalan korang rasa senang aku boleh jawab, korang boleh komen di bawah, aku try jawab. Sebab aku pun bukannya berpengalaman pun, aku pun dapat information ni daripada aku sendiri. Jangan lupa bagi banyak subscribe, like dan juga komen. Thank you semua. Okay, bye.